Ini perkara-perkara yang kita tadi itu kena duk jaga. Sebab apa? Sebab orang Islam kita ni, dasar cara kita nak faham agama, iaitu faham daripada Al-Quran dan faham daripada hadis. Sebab tu dia kata ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikut oleh muhe umat aku akan perkara ma unzila ilaikum, barang yang turunkan kepada kamu daripada wahyu Allah Taala. Sama ada wahyu tu dinamakan Al-Quran ataupun wahyu sunnatin nabawiyah, wahyu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tak ada khilaf di kalangan umat Islam kita, kata dua dasar itu adalah dasar penting bagi agama kita yang kita itu kena pergi dengannya. Nabi Muhammad pun janji, kata siapa dia pergi dengan itu dua dasar, nescaya dia tak akan sesak jalan sama sekali lepas daripada Nabi itu tinggal. Akan tetapi madrasah ni, madrasah orang duk dakwa kata diri dia ni, madrasah tasawuf ataupun madrasah sufi ni, hak kita nak kecik di atas dasar. Sebab kita tahu di sana adalah kita buat beza di antara sufi hak, apa nama hak duk dengan jalan, tetapi yang menamakan diri dia. Tetapi hak kita nak kecik ni di dasar dia. Di dasar dia, kerana mereka ini ni, ya ada cara talaki ilmu pengetahuan ni, dasar dia bukannya sekadar kata Al-Kitab was Sunnah. Bahkan orang panggil zauq, dan Al-Mukashafat. Mukashafat mana kata kash, buka gitu, buka hijab gitu, buka hijab gini. Dan Al-Manamah, mimpi-mimpi. Ini perkara-perkara yang ada di dalam jalanan-jalanan mereka, yang mereka tadi itu ambil dasar ini yang tidak bersandar kepada Al-Kitab wa Sunnah. Nampak tu tak? Ini perkara-perkara yang lagi kita akan bahas satu persatu. Ini sebagai permulaan kali yang kedua kita nak tengok dia. Itu nawi kita faham dulu. Kenapa? Kalaulah kita faham di sini, apabila kita dengar benda yang pelik-pelik daripada perkataan-perkataan tokoh-tokoh ulama mereka umpama ini ni, benda-benda yang ada rakyat, benda pelik-pelik tu tak jadi pelik bagi kita. Sebab dasar dia lagu tu. Dasar dia bukan bergantung pada Al-Kitab wa Sunnah al-Thabitah, yang sabit daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dah. Kita ada gantung di situ dengan cara sungguh-sungguhnya. Bahkan yang gantung masalah mimpi, nah, masalah mengigah, masalah berasa masalah akad hijab dan sebagainya. Itu panggil masadir pahal agama di sisi mereka. Sebab itulah ada rakyat kata Nabi itu menyesal tak jumpa Imam Ghazali. Nampak tu tak? Berlekat apabila lekat masalah, tanya Nabi direct selalu. Ia panggil benda tak ada jadi pelik. Sebab apa? Sebab benda-benda lagu tu adalah benda yang dapat daripada mana? Dapat daripada masdar-masdar dia, dasar-dasar hak kita sebut sana. Dalam kitab-kitab mereka, kalau kita pergi jumpa dengan Tok Guru dalam tarikah kita ni, lebih baik daripada kita pergi buat haji 90 kali, 70 kali. Benar-benar lagu tu ada dalam kitab-kitab mereka tercatat. Sebab itulah orang putih ni, ya tengok, ya buat kaji yang tinggi, orang putih ni, orang barat ni, yang nak kata lagu mana, Islam versi mana yang kita kena aku, yang kita kena sanjungkan, Islam versi mana. Yang ni kena akad Islam versi ni, baru tak bahaya dia, ya kata. Sebab itulah dia itu boleh, kalau bahasa saya panggil la ananikum boleh tadi itu, dia boleh mengatasi negeri ke negeri, negeri ke negeri, bangsa ke bangsa, bahasa ke bahasa. Sebab apa? Sebab dia sokongkan mereka ini with the pen. Sebab mereka inilah dok berlakunya di Baghdad, di mana kalau kita tengok dalam sejarah pembuka F itu mereka ini. Sebab itulah orang panggil kata perkara-perkara lagu ni kita sebagai umat Islam jangan buat dok tak tahulah. Hari ni ni tempat Asia kita ni, di tanah Melayu kita ni ni, hanya nak akak benda-benda lagu ni. Nah, akak benda-benda lagu ni sebab kenapa? Sebab apabila naiknya mugoning mudah apa nama manusia jadi fikiran dia tu jadi tak betul dengan dasar hak asli, jadi mudah nak pauk. Pauk gini pun boleh, pauk gini pun boleh. Jadi boleh berakor. Sebab apa? Sebab manusia itu membawa, menjadikan diri dia tu sebagai orang yang khurafi. Percaya benda pelik-pelik itu. Mana benda lagu tu. Faham tu tak?
Sebab tu orang tanya kata, orang tanya saya kata, "Eh, ustaz. Tok guru, ada ke dak kata dalam hadis kata tok nenek ni kelik malam Jumaat kita kena taruh air, taruh nasi. Ah, kena buka lampu, kena bergapo?" Ya tak kena tanya dah masalah lagu tu, ya tak ada cerak-cerak dalam hadis. Kalau ada ulama kita umpama Bukhari, Muslim ke apa nama ni, hak lain-lain lagi tu, tokoh-tokoh hebat-hebat tu, wari kita mula. Tapi benda ni tak ada. Maaflah, benda ni tak ada. Ada di mana? Ada dalam khayalan, ada dalam mimpi, ada di dalam apa nama mengigak, ada di dalam tu, ada di dalam ni. Ini perkara-perkara yang nak memunuhkan pegangan umat Islam. Apabila umat Islam itu pahal lagu tu, karena dapat ilmu pengetahuan daripada orang yang dia berasa siqah, nescaya turun duduk dalam akal fikiran, duduk-duduk dalam hati sebagai pegangan. Kalaulah seorang Islam tu pegang lagu tu sungguh, ia nak berjaya, nescaya Nabi tak kena buat orang sampai 13 tahun di Mekah. Ah, Nabi tak kena buat sampai 13 tahun, pakai 3 hari padah. Kenapa? Ataupun 3 je. Urti selalu 3 je ataupun 3 hari. Bas, cukup. Dak, Nabi guna sampai 13 tahun. Ah, ni nak uji kita faham mula-mula sekali. Hingga Nabi harai ziarah kubur awal marah. Pasal uji ziarah kubur. Sebab ke apa? Sebab di kubur ni ada ke apa? Ada perkara-perkara yang memunuhkan pegangnya. Lepas daripada dia taksis, dia asah kemolek dah sahabat dia tu, barulah dia lepas. Fazuruha fa innaha tuzakkirukumul maut. Zulah kubur tak ada masalah kerana kubur itu mengingati mati. Tapi apabila kita tengok sekarang lah ni, orang tak ada pergi kubur dengan hatu sahaja. Tarekah tu, makna kata jalannya tarekah pelik-pelik tadi itu, ia nak puja. Ia nak puja lain daripada Allah Ta'ala. Tapi Alhamdulillah, tanin kita ni, duk sehat, duk hebat lagi. Masalah tokoh-tokoh ulama kita duk tegah benda tu. Tak ada. Alhamdulillah, jazahumullahu khaira. Anna khaira, makna kita pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, balas kebaikan kepada kita, hak titik peluh alim ulama kita. Itu satu. Yang kedua, seterusnya, benda yang seterusnya, bahawasanya sufi-sufi ni ya ada tarekah dia berbagai-bagai. Bukan sufi ni ada satu tarekah, tak, ya bagai-bagai tarekah. Dan dalam tarekah itu berbagai-bagai warna-warni pula. Tiap-tiap tarekah tadi itu ada tok guru dia. Ada tok guru dia. Tok guru dia ni berbagai-bagai lah. Makna kata terkadang hak kuat sikit tu dapat wahyu sendiri. Kuat lagi kecek dengan Tuhan sendiri. Kuat lagi boleh kecek dengan Nabi sendiri. Berbagai-bagai guru dia tu. Sebab itulah dia tengok kepada ahli-ahli yang tak sebat tak setarekah dengan dia ataupun tak sependapat dengan dia, yang pandai kata lekeh. Kerana apa? Boleh jadi lagu tu seolah kata mabuk dengan cara memikir. Panggil tayyaratin musakirat. Mana kata tayyarat, gelombang yang cara memikir yang nak memabukkan seseorang manusia. Orang apabila sampai situ tak kena buat apa lah. Berasa kata nak naik bukit, duk berasa kata tak ada apa, tak nak duk bergaduh urusan dunia apa, tak lah. Ia jadi punah dengan otomatik. Tok-tok guru dia ni, Tuhan beri lah. Tuhan beri. Tuhan balik Tuhan tu, ya beri semata. Kalau dia tak ui kepada orang-orang lagu ni, enggak. Iblis tu tak ui di mula. Nampak tu tak? Makna kata bukan tiap-tiap benda yang Tuhan beri tu, Tuhan nak reda. Tu akidah pergi ahli sunnah wal jamaah, mazhab salah nak pergi lagu tu. Tiap-tiap guru tadi itu, ia ada cara mikir dia, ideologi dia, nah, dan ada suluk dia, jalan ni dia. Dan pun tafsirnya dia, bagi mustalahat al-tasawuf. Ada orang panggil tafsir al-isyari. Tafsir lagu ni, hak kita dah tafsir, hak kita dah dengar tadi tu, hak tu lapis saya bawah di sisi dia. Makna kata hak tinggi ni, ya ada isyarat dia. Isyarat mana gini, isyarat mana gini. Orang tanya, ambil ilmu mana? Kita mimpi jumpa dengan Nabi. Kita ambil ilmu mana ni? Jumpa dengan Nabi. Ya qadhatan dan sebagainya. Nah, mana matan dan berbagai-bagai rupa yang dia itu dakwah. Maka orang awam munas, orang awam berasa kata percayalah benar-benar lagu tu. Ini perkara-perkara yang orang barat ni suka sekali-kali. Terutama Yahud dan Nasara suka sekali-sekali. Sebab apa? Sebab dia tadi itu mari jajahkan negeri Islam. Kamarin dalam ni tak ada dah. Tuai tu tak ada dah. Dia tinggalkan cara memikir, pak di negeri Islam, tiap-tiap negeri Islam ada Almaniyun, Fasikullah.
ataupun liberaliyun. Liberaliyun makna kata fuqsirinium. Dan berbagai-bagai warna-warni lagi. Itu apa yang dia letak cara memikir. Apabila dia letak cara memikir, dia tadi itu usaha nak mengakadkan mereka ini ni we boleh pergi jawatan kuasa di dalam negara. Apabila mereka ini boleh pegang jawatan di dalam negara, pas nak buat lagu mana? We orang tu sokong, rakyat tu sokong. Pasti ia kena mengambilkan tokoh-tokoh sufi umpama ini membantukan dalam urusan agama. Sebab dia tahu kata orang tadi itu banyak bergantung kepada mereka-mereka hak situ. Lalu sebab itulah negara mana-mana yang ketua itu beraliran dengan sekularisme ataupun orang panggil kata liberalium, serinium ataupun sekolah umpama tu tu, dia akan mengambilkan mereka-mereka ini sebagai pembantu dia. Tengok, kita suluh tengok. Perkara-perkara lagu ni benda hak berlaku sungguh. Benda-benda yang berlaku sungguh dalam dunia yang kita duduk ni, benda hak yang pesen kata kita nak nafi tak boleh. Sebab itulah dia tadi itu ada isyarat dia, ada pentafsiran dia yang tak serupa dengan pentafsiran yang orang Islam dok ambil tahu. Ya ambil mana ilmu ni? Ya dakwa kata dia mimpi, ya dakwa kata dia jumpa dengan Nabi, ya dakwa kata dia itu dapat wahyu. Hak kuat-kuat tu je gitulah. Itu perkara-perkara yang memabukkan manusia. Bukan sekadar mabuk dengan daun apa nama, daun ganja, daun kratom saja. Bukan, bahkan mabuk dengan cara memikir lagu ni. Ni perkara-perkara yang berlaku tempat kita. Dan bukan fakta kita saja lah. Fakta kita ni baru nak waris semula. Setelah daripada menyucikan oleh ulama sahwah, penggerak ke ulama Islam kita, ia menyuci benda itu baik. Tak sih. Sebab ia tahu kata hak ni bukan Islam pada asal. Dekhil lah dia panggil. Benda yang masuk mari. Benda bukan-bukan. Maka tiap-tiap, apa nama ni, tiap-tiap ta'ifah tu, tiap-tiap kumpulan dia tu, tiap-tiap ada nama dia. Tarekah Tijaniyah, tarekah Rifa'iyah, tarekah berapa nama lagi, banyak daripada tarekah tu, tarekah ni. Dan dalam tarekah tadi itu ada ke apa? Adanya wirik-wirik hak tak serupa. Wirik dalam hak Tijaniyah ni lagu ni. Wirik hak Ja'fariyah ni lagu ni. Wirik hak pesing Syazuliyah ni macam ni. Wirik hak Qadiriyah ni lagu ni. Ya ada wirik-wirik dia. Ambil dan orang katanya benar-benar lagu ni. Ambil Nabi ya kata. Bagaimana tokoh-tokoh ulama ni tak ada rakyat mari? Hai, hak tu fu ahli syariah. Kita ni ahli hakikah. Kita okay, kalau tak ada sakafah, tak adanya ilmu tarikh, akidah tarikh umpama ni. Rebah. Salah kata kita nak pergi tak kena. Dan dia adanya wali-wali dia. Dalam tarikh ni ada wali ni. Wali tu, wali ni, wali tu dan wali ni. Ini perkara-perkara yang kita itu kena ambil tahu. Nisbah anak murid, orang panggil muridin, anak-anak murid ni pasti kena melazimi tok guru dia dan tarekah dia. Pasti. Mana nak boleh nak masuk dalam tarekah kita ni, kena ada bai'ah dia, kena ada perjanjian, kena adanya cara mikir, kena ada zikir cara dia, adanya wirid cara dia. Terkadang ada pakaian kena pakai gini, gitu dan gini. Di situlah perkara-perkara yang benar hak berlaku boleh kita tengok. Cuba kita tengok kalau kita buka dalam Google. Tarekah Qadiriyah, cara memakai dia lagu mana. Tarekah apa nama Rifa'iyah, dia memakai lagu mana. Ya berlainan. Itu perkara-perkara ini kita kena tahulah juga. Tidak adalah bagi mereka itu bahwasanya nak turuknya apa nama jalan ni hak bawa datang oleh Rasulullah hak sungguh ni dak, ya tak. Hak kita dah baca wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, hak ni majaz. Fattabi'u ni makna kata hak ni majaz di sisi dia, dalam arti kata itu bukan makna tu, makna hakikat makna kata tiap-tiap orang yang ada tarekah dia tak sama. Patut yakinlah gitu gini. Ini perkara-perkara yang kita kena tahu. Dan tiap-tiap tarekah itu ya dakwa kata dia ada ilmu hakikat yang mengambil daripada wasitah perantara di antara guru dia daripada Allah Ta'ala, mubasyaratan bila wasitah, serta merta salah ambil guru dia Allah. Tak ada kan Nabi Muhammad ke Jibril ke apa. Ini adalah
perkara-perkara yang tersebut di dalam kitab-kitab mereka, yang lagi kita akan kupaskan. Ya panggil dasar ni kena ada dalam kitab. Nampak? Dasar ni kena ada dalam kitab. Ia kena tercatat. Ya tak boleh. Kalau orang dakwah kata dasar ni ia pasti kena ada tertulis. Mastur tertulis mari. Dia kata dasar, kalau dia orang tanya kata di mana, dia kata perkataan ia pun kita tak biasa dengar dalam kitab dia, tak ada kata. Ha ni dusta. So umpama setengah-setengah dari mana dakwah kata jalan ni tarekah ulama sunnah ni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni mengaku kata dia ni adalah Nabi. Kita tolak kata yang mengaku tu di mana dia kata dalam kitab dia. Kalau benda tu dasar sungguh, pasti kena ada. So umpama dia mau baca dalam kitab Ajwibah Makkiyah tu ke, ama jawab lagi berapa? Alhamdulillah 17 halakah semua. Tapi tak ada waktu baik sebar kepada umat masyarakat. Benda khurafat saja. Akhir sekali jadi lagu mana memperhalalkan darah orang-orang yang tak sesupa dengan pendapat dia. Ya Allah. Ni benda-benda yang orang kita ni duk tarbiahkan umat manusia hak dalam. Inilah kita kena ambil tahulah sini nah. Kita kena ambil tahu supaya kita tadi itu tak jadi juluh. Kita nak buat kerja hak Islam ni Islam hak betul, bukan Islam hak tak betul. Islam hak yang betul, hak tu hak kita nak. Hak Islam lain kita tak sih haklah tu. Nah, nas'alullah taala assalama wal afiyah. Sebagaimana bahawasanya bagi sufi ni ada rumus dia. Rumus ni makna kata gapo kalau bahasa kita isyarat. Ada isyarat yang dia memperasingkan dengan itu isyarat tu daripada ummah al-Islamiyah. Orang Islam lain tak tahu. Buat dia ya tahu. Ini bukan Islam. Ingat malak. Sebab itulah Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala dia kata Islam ni agama terbuka. Mana agama yang boleh semua orang pakat tahu. Jadi umat semua tak ada dia tahu. Malaikat kumpulan ni dia tahu. Tak boleh jadi. Imam Syafi'i pun kata gitu. Tak boleh nak kata hilang ilmu tu daripada semua umat. Tak boleh jadi. Dia kena tahu. Pasti ummah Nabi Muhammad ni dia kena tahu sebab dia tak beripun di atas kesesatan sama sekali. Ni. Dia itu dia jagalah mereka ini dia dakwa kata dia jagakan bagi diri dia ni hak-hak mentafsirkan dan nak meletakkan makna. Supaya kita ke kita baca zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, kita faham dengan cara apa yang Allah Taala hendak tu satu-satu-satu-satu mengikut apa yang isyarat mari, tunjuk mari, hatta mari, hantaran mari di dalam Quran. Dengan bahasa, dengan maksud, dengan wari ayat Quran tafsir setengah di atas setengah, dengan apa nama, dengan hadis Nabi Muhammad, perkataan sahabat at-tabi'in, ya kita pergi kok tu. Hak tu hak Islam semua pergi. Akan tetapi mereka ni tak. Zalika ni, ya isyarat klik pada. Zalika ni kena ambil pada syekh, sore ya. Kena ambil pada tok guru kita. Apa maksud ni? Orang ada tafsir. Tu lah pesan bawah dia kata. Sebab tu kita tengok fuak-fuak ahli tarekah ni. Dia berasa kata diri dia. Soalnya kata tak ada jijak bombing. Tak. Tak tahu darah. Itu panggil khayalan saja ya. Orang panggil kata khayalan saja. Bukan benda hak sungguh. Nah. Tidak. Tidak jadi petegah yang gapa-gapa bahawasanya belakang daripada tu adanya rusia-rusia dan benda hak sulit-sulit. Belakang daripada ayat Quran, belakang daripada hadis Nabi, benda hak sulit-sulit. Sebab tu di sisi mereka ada tafsir mereka. Tafsir kalau kita buka tu nanti insya-Allah lah kita akan membahaskan insya-Allah. Ni kita nak kecek di atas ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan. Dan perkara-perkara yang tidak disebut di antara manusia yang lain. Tak boleh sebut. Kita nak kaji tengok. Kita mari di mana. Mengikut alasan yang dibetulkan oleh alim ulama kita. Bukan kita kata sendiri. Nah. Kita tak kata sendiri. Kita nak tengok apa hak ulama kita kata. Yang pertama dia kata. Nama arbabul haqa'iq. Mana kata ampunyo orang yang pegangnya hakikat-hakikat. Makna kata fu ahli haqiqah lah. Tu makna mereka itu menamakan diri-diri mereka dengan itu perkara. Sebab ke apa? Sebab ia kira kata apa yang dipahamkan oleh alim ulama kita yang ada dalam buku-buku yang mengajar mari pada anak umat Islam ini. Dia kata fuak tu ahli zahir. Fuak zahir. Zahir ni makna kan? Fuak kulit luar. Bukan fuak isi.
Ha, kita kena faham. Ya itlak kata mereka ni ahlu zahir. Mana kan? Orang kulit. Ha, ilmu kulit bukan ilmu isi lagi. Hak kita ni isi. Ambil lah ilmu ni. Imam Syafi'i tahu tak? Ha, Imam Syafi'i kata man tasawwafa 40 yawman zahaba akluhu. Ah, ha, siapa dia masuk dalam tarekah ni 40 hari hilangkan dia. Tak kelik dah. Ah, ha, tak kelik dah. Sebab tu di sisi dia ni banyaklah nanti kita sebut apa siapa tempat dia ni kita sebut. Ada apa yang kata wali tak sempurna. Ah, ha, pakak pujalah. Hampa tu orang putih tengok. Ah, ha, ni good dia kata. Oleh lagu ni. Hak ni hak Islam kita nak. Sebab tu kita kena ada pembahasan nanti kita kecek bab dia gapo. Orang panggil maza yurid al-gharb min ummati islamiyah. Gapo orang putih nak daripada umat Islam? Nak gapo? Nak daripada Quran, nak daripada hadis, nak orang Islam tu faham balah mano? Situ tempat dia. Hmm. Ataupun dia menamakan orang hak tak sempan dapat dia ni dengan ahli zahir. Ataupun menamakan dengan ahli syariah. Ataupun melamakan ahli rusum. Itu nama. Ahli rusum ataupun ahli syariah ataupun ahli zahir. Kena kepada semua umat Islam yang mempunyai ilmu pengetahuan. Hak tak sependapat dengan dia. Dia menamakan dia arbabul haqa'iq. Soalan kata orang hakikat. Orang ilmu hakikat ni puak ni ni. Satu kumpulan cara memikir benda khayalan saja je. Benar-benar khayalan saja. Tak ada pun. Sebab apa? Sebab syariat ni wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama sunnah kita kata kullu turukin ila Allah masdudah. Tiap-tiap jalan ni kita nak pergi sampai kepada Allah Taala tersekat belaka. Malaikat jalan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya jua. Hak lain pada tu negeri tak sabar pada tu. Hak ni ah. Hak tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Ni nak mulia pada Quran, mulia pada hadis. Boleh jadi. Ha, di sisi dia boleh jadi. Sebab itulah mundo umat Islam kalau duk lagu ni klik pada kalau bahasa saya panggil degdamban. Hmm? Klik pada usul hak kemunduran hak asal. Ah, tu maknanya gitu.